Geng, korang tahu tak apa benda ni? Inilah dia, beanbag ataupun sofa lah kita panggil. Beanbag ni, sampai satu masa, dia akan mengecut. Yang ni lebih kurang setahun aku beli. Dulu dia gebu elok. So, bila dia dah mengecut, apa yang korang perlu buat? Nak jemur. Tak perlu jemur. Okey, tak perlu jemur. Ini bukan bantal kekabu nak jemur-jemur. Korang hanya perlu beli refill dia sahaja dan top up balik. Tapi sebelum korang refill, pastikan tutup kipas dahulu sebab benda ni sangat ringan dan mudah terbang. Di bahagian bawah beanbag ni ada zip, ada dua lapisan zip untuk refill. Mula-mula aku refill macam ni, tapi lambat. Kemudian aku dapat satu idea untuk curah je semua, lagi cepat. Tapi kena buat dua orang lah, nanti tumpah, jenuh pula nak kena kutip balik. Okey, dah siap. Tutup zip balik dan beanbag dah kembali gebu. Ready untuk duduk. Tengoklah geng, habis berterabur. So, korang kena hati-hati semasa refill. A heart speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. As the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine. So, kepada korang yang nak beli beanbag ataupun nak beli refillnya sahaja, korang boleh check link ke bawah.